Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, gak kerasa bulan depan udah masuk bulan puasa dan mau lebaran. Saatnya mudik lebaran dan kali ini saya akan tanya-tanya promo terbaru dari mobil Toyota. Sekarang kita ditemani oleh bagian marketingnya bareng Mbak Fia. Apa kabar Mbak Fia? Halo Om. Salam kenal Mbak. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan dan mudah-mudahan mobil impian teman-teman cepat kebeli, kebelinya di Tunas Toyota Hayam Wuruk ya. Betul banget. Bareng Mbak Fia ya. Iya, datangnya cari Fia ya. Betul, nanti banyak banget promo-promo yang menarik. Tapi sebelum kita mulai, Tunas Toyota Hayam Wuruk alamat lengkapnya ada di mana nih Mbak? Iya Om Andre, Tunas Toyota Hayam Wuruk itu alamatnya di Jalan Hayam Wuruk nomor 52 sampai 53, Jakarta Barat, masuknya Taman Sari. Masuknya Taman Sari ya? Iya. Yang nggak tahu daerah Jakarta mah tulis aja di Google Map, Tunas Toyota Hayam Wuruk langsung ketemu ya? Iya, langsung sampai ke lokasi, nanti ketemu bareng Mbak Fia. Iya, nah, betul. Teman-teman ingin lebih gampangnya lagi, bisa langsung hubungin Mbak Fia, boleh ya? Boleh. Siap. Nomor telepon dan WA-nya berapa Mbak? Fia di nomor teleponnya 0812-1212-1591. Telepon dan WA aktif terus? Aktif terus 24 jam. 24 jam, dibalas pas lagi bangun ya? Iya, benar. Oke, nah itu nomor telepon dan WA dari Mbak Fia. Teman-teman ingin beli mobil Toyota apapun, semua yang bermerek Toyota yang dijual di Indonesia, betul, semua bisa dibeli bareng Mbak Fia ya? Iya, betul Om Andre. Oke, nah menjelang lebaran ataupun bulan puasa ini, sekarang lagi ada promo-promo apa aja sih Mbak Fia? Seru, banyak banget nih promonya. Fia sih mau info aja nih, buat promo lebaran, itu kita ada paket promo DP mulai 15%, atau mau cicilan yang 0%, itu di tenor 6 sama 12 bulan maksudnya. Bisa tanpa bunga? Bisa. Wah, asik tuh teman-teman. Emang jangka waktu kredit bisa sampai berapa tahun sih? Biasanya sampai 5 tahun Om Andre, tapi Fia ada program sampai 8 tahun. Bahkan sampai 8 tahun bisa ya? Betul. Siap. Bisa. Nah, selain promo dari proses pembelian nih, di after sales-nya dapat garansi nggak pembelian mobil Toyota sekarang? Ya, tenang aja. Kalau beli Toyota di Tunas Toyota Hayam Wuruk dengan Fia, kita ada free service part dan oli sampai 50.000 km. Berikut spare part? Ya, betul. Jadi beli Toyota di Fia, cukup isi bensin aja Om Andre selama 4 tahun ke depan. Itu, beli mobil udah atas nama teman-teman, mobil nggak ada PR, cuma isi bensin doang. Iya, benar. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman bandingkan bunga kredit mobil baru dengan mobil bekas, itu jauh lebih murah mobil baru ya? Iya, betul banget. Nah, jauh banget murahnya. Jadi nanti cicilannya sebenarnya hampir mirip-mirip ya? Iya. Oke, langsung aja jangan sampai unitnya kehabisan. Untuk sekarang mungkin pilihan unit masih banyak ya? Banyak banget, masih bisa pilih tipe, pilih warna, karena stoknya masih banyak. Betul, nah jangan sampai teman-teman telat beli, nggak kebagian mobil, terus proses STNK-nya juga nanti teman-teman nggak dapat STNK, nggak bisa mudik ya. Iya. Sekarang masih keburu ya? Masih keburu banget, pokoknya mau proses pilih nomor aja masih keburu. Siap, nah langsung aja kalau teman-teman ada yang berminat, tanda jadinya minimal berapa? Minimal 5 juta aja sih. 5 juta langsung proses ya? Betul. Oke, data ditolak leasing, uang dibalikin 100% betul, ya? Betul, tanpa potongan apapun. Gak makan uang tanda jadi ya? Siap. Nah, biar teman-teman gak nunggu lama, kita ngobrol sambil ngebahas mobil paling pojok deh Mbak. Boleh. Nah, kebetulan mobil paling pojok itu ada mobil keluar. Lagi best seller banget sih. Best seller ya? Iya. Karena dia mesinnya 1500 cc, tenaganya lumayan, kemudian konsumsi bahan bakar tergolong irit ya? Irit banget. Oke, barangnya ready nggak? Ready dong. Ready? Iya. Yang dijual tipe apa aja Mbak? Kita ada tipe G, manual dan matic, sama kita ada tipe GR, yang paling tinggi itu ada manual, ada matic. Yang di depan kita ini tipe GR? GR. Tipe paling tingginya? Betul banget. Siap. Nah, sekarang Toyota Rush harga paling murahnya mulai dari berapa Mbak? Kalau untuk Rush itu harga paling murahnya di sekitar 270-an aja. 270 juta aja ya, bisa bawa pulang ya? Iya. Itu belum dipotong diskon? Belum. Tapi ada diskon nggak? Ada Toyota dong. Rush? Ada? Ada. Siap. Nah, bilang dari channel YouTube Om Andre, khusus penonton setianya, kasih diskon maksimal ya? Iya, pasti. Siap, kasih diskon maksimal, aksesoris dapat? Dapat dong, lengkap semuanya, kaca film, talang air, udah kepasang semuanya. Udah kepasang semuanya ya? Siap pakai aja. Oke, mau kredit bunga 0% bisa? Bisa, bisa ini, bunga 0% bisa, atau mau DP yang 15% juga bisa. Nah,
Kira-kira hitungannya seperti apa nih buat yang mau beli belinya kredit? Oke, kalau kredit Via ada DP minimalnya itu untuk tipe RAS di harga 30 jutaan aja. 30 juta iya. Bawa 30 pulang kereta RAS. Iya. Oke, betul. Udah total DP itu. Udah total DP. Enggak ada biaya tambahan iya, lain lagi. Enggak ada. Siap. Cicilannya dapat berapa tuh? Cicilannya itu di 5 jutaan aja. Selama 5 tahun. 5 tahun. Hmm. Betul. Oke, ingin paket cicilan murah bisa nggak? Bisa banget, nanti tinggal WA aja ke Via kasih hitungan paket paling murah. Siap, mau cicilan 4 jutaan atau 3 jutaan bisa. Boleh? Iya, siap. Boleh. Mau trade in dengan mobil lama boleh nggak? Bisa banget. Bisa banget? Bisa banget. Mobil apapun bisa? Apapun bisa. Oke, bukan cuma mobil Toyota, mobil apapun bisa iya. Mobil lamanya iya, ya? Iya, bisa. Siap. Nah, Mbak Via, kan banyak banget teman-teman kita ini yang rumahnya ngontrak. KTP-nya KTP daerah. Atau bahkan mungkin BI checking-nya kurang begitu bagus tuh. Betul. Nah, data-data seperti itu bisa dibantu proses nggak? Data semua bisa Via bantu. BI checking sampai kolek 5 juga kita bisa bantu, nanti disesuaikan dengan DP-nya. Bahkan sampai kolek 5 bisa ya? Betul. Untuk luar kota kita bisa bantu proses, asalkan untuk data STNK-nya harus DKI. Oke, iya. Jadi untuk proses pembeliannya bisa, tapi nanti untuk STNK ataupun surat mobilnya, pastikan teman-teman ada teman atau saudara yang di daerah DKI Jakarta ya. Betul banget. Oke, untuk seperti itu aman teman-teman. Pilihan warna masih banyak? Banyak. Ada hitam, putih, sama silver. Sama silver? Iya. Siap, mumpung barangnya ready, pilihannya lengkap, punya uang 30 jutaan, bawa pulang ya. Benar, Mas. Siap, kita ke samping, Mbak. Boleh. Nah, ini sih mobil yang menurut saya paling keren di kelasnya nih teman-teman. Toyota Veloz. Ya, Veloz tipe Q. Nah, Veloz itu sebenarnya basicnya dari Avanza ya? Ya, benar banget. Unit Avanzanya sekarang barang ready nggak sih, Mbak? Ready dong. Veloz juga ready? Ada, ready semuanya. Ready semuanya? Iya. Dari Avanza tipe E? Kita nggak bisa untuk special order perusahaan atau CV. Oh, oke. Okay. Ya. Untuk mobil operasional. Iya, benar. Berarti dari tipe G? Iya, tipe G. Dari tipe G yang TSS ataupun non-TSS ada barangnya? Ada barangnya. Siap, termasuk Veloz juga ada. Ya, betul. Harga paling murahnya Avanza mulai dari berapa sih, ya, Mbak? Kalau untuk Avanza tipe G itu karena sekarang masih masuk PPNBM. Oh, kena PPNBM? Iya, harganya cuma 237 jutaan. 237 jutaan. Heeh, betul. Nah, mumpung dapat diskon PPNBM. Iya. Nah, kalau teman-teman telat takutnya diskon PPNBM udah nggak dapat lagi ya. Iya, benar banget. Tapi selain diskon PPNBM, dapat diskon dari dealer juga nggak? Dapat dong. Dapat dong ya? Iya. Siap. Kasih diskon maksimal ya. Pasti. Tinggal bilang aja dari subscribernya Om Andre. Siap. Promonya kayak gimana nih untuk yang Veloz? Promonya, kita ada spesial DP untuk Veloz itu DP-nya sebentar, Via lihat dulu ya Om Andre. Betul. Di 36 jutaan untuk yang Matic ya, Veloz. Jutaan. Veloz 36 itu? Jutaan. Bukan Avanza? Iya, betul. Oke, Veloz kayak gini tapi yang Matic tipe paling tingginya 30 jutaan. 36 jutaan. Siap. Cicilannya berapa tuh? Cicilannya di harga 6 jutaan. 6 jutaan selama 5 tahun. 5 tahun ya. Berarti kalau teman-teman beli yang Avanza, itu DP dan cicilannya bisa lebih murah lagi ya? Pasti dong, Mandre. Nah, bisa berapa tuh kira-kira? 30 jutaan aja lah. 30 jutaan. Iya. Cicilannya mungkin jauh turun ya? Iya dong, masih di angka 5 jutaan kok kalau Avanza. 5 jutaan. Gini. Itu 5 tahun. Iya, 5 tahun. Kalau 8 tahun cicilannya makin nyungsep lagi ya? Iya dong, pasti. Okay. Tinggal WA aja ke Via, nanti Via kirim hitungannya. Siap. Nah, sedikit beda nih, kebetulan show unit yang ada di depan kita yang manual. Nah, kalau yang manual itu velgnya dia velg 16 inci, milik kepunyaannya tipe G ya. Betul. Tapi kalau yang Matic-nya, dia velgnya lebih gede, ukurannya 17 inci, 17 lebih sporty inch. Lagi ya. Iya, benar. Siap. Ini bunga 0% bisa? Bisa dong. Bunga 0% bisa? Bisa banget. Tanda jadi sama 5 juta? Sama 5 juta. Oke, okay. Unit test drive ada nggak sih, Mbak? Ada dong, nanti kalau mau test drive, bisa telepon Via atau WA, H-1, Via bisa atur waktu bawain ke rumah mobil test drive-nya. Oh, bisa ke rumah? Bisa dong. Kalau ke kantor bisa? Boleh. Oke, istirahat jam makan siang, test drive boleh? Boleh banget. Nah, bisa hubungin langsung saja Mbak Via, semuanya bisa dibantu teman-teman. Iya. Tapi kalau teman-teman ingin main ke dealer, bukannya hari apa aja, Mbak?
kita buka kok Senin sampai Minggu buka. Tiap hari buka? Iya, tiap hari buka. Paling kayak hari Minggu appointment aja sih. Oke. Janjian. Janjian aja ya. Nah, kalau teman-teman ingin di luar jam kerja, bisa janjian bareng Mbak Via aja ya. Iya, benar banget. Oke. Barangnya ini ready? Ready, Om Andre. Ready semua. Warnanya ada warna putih. Hitam. Hitam juga silver. Bagus tuh sama ya. Silver ya. Hmm. Tinggal pilih aja sesuai dengan budget dan kriteria teman-teman. Ya, DP bener. 30 jutaan juga bawa ya. Pulang ya. Iya. Oke, kita samping, Mbak. Nah, ini mobil baru launching nih. Keren banget. Tapi sebelum kita ngebahas ini, mobil LCGC paling laris. Nah, dari Toyota itu pastinya Agya dan Calya itu salah satu paling laris ya. Betul. Kenapa sih bisa laris sih, Mbak? Agya karena sama Calya? Dia itu kalau LCGC harganya lebih murah. Lebih murah ya? Iya, kayak Calya kan dapatnya 3 baris ya, Om Andre. Nah, itu. Dapatnya 3 baris, harga murah, BBM irit. Bener banget. Siap. Nah, kalau boleh tahu, harganya Agya atau Calya paling murahnya berapa sih? Di 150 jutaan aja. Harganya mulai 150 jutaan. Itu bener. Untuk Calya ya. Calya itu ada tipe E. Tipe E sama tipe G. Masing-masing ada manual sama matic? Ada. Oke, kalau Agya tipe apa aja tuh? Agya sama ada tipe G sama GR. Sama GR, dua tipe juga ya. Masing-masing manual matic bisa ya. Oke, buat teman-teman yang mau pesan Calya ataupun Agya bisa hubungin Mbak Via aja ya. Harga mulai 150 jutaan dengan DP bisa berapa tuh? 19 jutaan aja. 19 jutaan. Iya. Sama itu DP-nya? Sama semuanya. Oke, karena harganya mirip-mirip iya, juga ya. Iya, benar-benar. Cicilan bisa berapa kira-kira, Mbak? Sekitar 3 jutaan. Oh, 3 jutaan? Iya. Berarti per hari 100 ribuan ya? Iya. Siap. Worth it banget kan? Tuh, teman-teman yang nyari Agya sama Calya sekarang lagi laku banget nih. Karena permintaannya banyak. Banyak banget. Jadi cepet-cepetan aja kalau teman-teman masih belum dapat unitnya bisa inden ya. Iya, boleh. Oke. Nah, ini mobil baru launching. Iya. Keren banget, teman-teman yang pengen kenyamanan mirip Alphard tapi nyetirnya nggak terlalu gede, ini bisa jadi solusinya ya. Benar banget, Om Andre. Foxy model baru. Iya. Nah, ini satu tipe atau berapa tipe, satu Mbak? Satu tipe aja. Itu ada kamera, udah ada TSS-nya? Iya, benar. Sekarang Foxy udah ada fitur TSS-nya, Om Andre. Fitur safety-nya lengkap ya? Lengkap banget. Siap. Warnanya warna apa aja, Mbak? Dia ada warna putih. Hitam sama silver sekarang. Iya. Transmisi matic semua ya? Matic semuanya. Harganya berapa sih, Mbak? Harganya di 561 jutaan aja. Enggak terlalu beda jauh dengan generasi sebelumnya ya? Iya, benar. Setengah Alphard bahkan lebih murah, lebih murah dari setengahnya Alphard, teman-teman bisa bawa pulang Foxy. Iya, betul. Mesinnya 2000 cc. Iya, betul. 2000 cc. Kredit bisa sampai berapa tahun nih? Bisa sampai 5 tahun, mau tenor 8 tahun juga bisa kok, Om Andre. Bisa ya? Iya. Promo bunga 0% bisa juga. Berlaku ya? Berlaku untuk Foxy juga. Oke, khusus untuk Foxy nanti hitungan dan juga detailnya teman-teman bisa hubungin Mbak Via aja ya. Unit test drive-nya ada nggak sih? Untuk sementara ini masih proses. Masih proses ya? Iya. Siap, nanti bisa hubungin aja untuk info lebih detailnya teman-teman. Iya. Nah, mobil nggak kalah laris juga. Race ini laris nih sekarang nih. Yang di tipe apa? Race? Race itu ada tipe GR, ada tipe GR TSS. GR dan GR TSS. Oh. Siap. Mesinnya ada yang 1000 cc, ada yang 1200 ya. 1200. Kebetulan ini tipe yang 1000 cc. Ya, betul. Ini yang tipe 1000 cc-nya. Nah, 1000 cc turbo, tenaganya mantep nih. Harga paling murah sekarang berapa sih buat race? Untuk race ya, harganya paling murah di 270 jutaan. 270 jutaan. Iya. Ada diskon dealer, Mbak? Ada dong. Ada dong. Tenang aja. Sama Mbak Pia mah diskon ada lah. Pasti ada. Kasih diskon paling gede ya. Iya. Oke, diskonnya dimaksimalin, teman-teman. 277 belum dipotong diskon. Iya, benar. Siap. Pilihannya masih lengkap nggak sekarang? Masih lengkap. Pokoknya sampai bulan April kita masih banyak pilihan, warnanya lengkap. Tipe G sama GR lengkap. Kalau untuk tipe G nanti dikondisikan aja, tinggal kontak ke Via deh. Tapi GR lengkap. GR lengkap. GR lengkap. Iya. Warnanya juga banyak pilihannya. Iya, betul. Ada silver, hitam, putih, merah, biru, kuning ada. Oke, variatif ya. Iya. Tuh kuning ada kelihatan di sana, teman-teman. Oke, itu harga cashnya di 277 belum dipotong diskon. Iya. Nah, yang mau belinya kredit, berapa tuh hitungannya, Mbak? Untuk DP, DP paling murahnya untuk tipe Rise yang GR itu siap, mulai di 32 jutaan aja, Om Andre. Oh, sama 30 jutaan betul juga ya.
Jadi sama kayak RAS ataupun Veloz juga ya, 30 jutaan. Nah, dengan DP 32 cicilannya bisa berapa? Cicilannya di 5 jutaan aja. Itu 5 tahun? Iya. 5 tahun. Berarti paket yang 8 tahun bisa cicilan murah ya? Betul. Nah, itu teman-teman. Tanda jadinya sama 5 juta? Sama, 5 juta aja. 5 juta aja. Biasanya proses berapa hari sih, Mbak, buat kredit proses itu? Proses dari survei itu biasanya 3-4 hari aja. 3 atau 4 hari ya? Iya, siap. Betul. Tapi dibantu sampai approve ya? Pasti, jaminan 100% approve. Tuh, dibantu jaminan 100% teman-teman. Ya. Pengiriman untuk Jabodetabek, gratis nggak? Gratis dong. Gratis? Ya. Gratis kirim ke rumah teman-teman ya? Betul. Oke, DP 32 juta, cicilan 5 jutaan bungkus. Iya, betul. Garansi, garansi spare part juga? Spare part juga. Free service part oli juga. Tinggal isi bensin aja ya? Iya, benar. Oke, kita ke samping, Mbak. Boleh. Nah, ini juga mobil SUV. Sekarang yang dijual ada dua varian mesin ya? Iya. Ada yang 2400 dan 2800. 2800. Nah, ada tipe apa aja sih, Mbak, sekarang yang dijual? Kalau untuk Fortuner, kita ada tipe VRZ, GR, dan SRZ. Oke, SRZ itu yang bensin ya? Iya, betul. Yang bensin, siap. Barangnya yang ready kira-kira yang mana aja nih buat sekarang nih? VRZ kita ada ready, VRZ GR yang 2800 cc juga kita ready kok. Di sini ready? Iya, ready. Yang 2800? Benar. Nah, banyak nih teman-teman yang nyari Fortuner tipe paling tingginya, yang 2800 cc. Iya, benar. Karena beda harganya yang 24 sama 28 itu nggak beda jauh ya? Iya, benar-benar. Beda belasan juta kalau nggak salah. Betul, Om Andre. Nah, itu. Tuh, buruan teman-teman, mumpung barangnya ready, tinggal berapa lagi tuh? Cuman ada 10 unit aja sih. 10 unit aja? Iya, warna hitam. Wah, rebut-rebutan tuh buat jadi lebaran. Jadi kalau misalnya mau cepat dapat unitnya, info ke via aja dari subscribernya Om Andre. Langsung dikunciin ya? Langsung. Nah, itu. Amanin dulu posisinya teman-teman. Buat mudik enak nih mobilnya masalahnya iya, nih. Iya, benar. Paling murah berapa, Mbak? Untuk harganya itu Fortuner di, sebentar aku lihat, 570-an untuk VRZ, tapi kalau untuk yang GR harganya 600.400.000. Itu yang 2800 cc. Ada diskon nggak sih mobil yang ada baru? Ada dong. Oh, udah ada diskon? Benar, ada diskon. Udah ada diskon nih teman-teman. Nah, ini langsung aja ngasih tanda jadi buat ngunci mobilnya. Iya. Mumpung barangnya ready, yang 2800 cc tinggal 10 unit yang warna hitam. Iya, betul banget. Okay. Tenang aja Om Andre. Khusus subscribernya Om Andre, via ada voucher lewat e-commerce, Tokopedia, itu cashbacknya 1%. Cashback 1%? Iya, tambahan cashback. Semua mobil? Iya. Oke, lumayan tuh 1%. Iya. Kalau dari 600 juta berarti 6 juta? Kita maksimal transaksinya 200 juta. 200 juta? Iya, jadi tambahan cashbacknya 2 juta aja. 2 juta ya? Lumayan tuh teman-teman. Buat bensin sama buat tol, udah bisa mudik ya. Bener. Termasuk beli yang Avanza. Semuanya. Semuanya. Iya. Dapat tambahan diskon 1%, lumayan dari banget. Dari e-commerce, iya. Maksimal 2 juta ya. Oke, nah ini DP-nya bisa berapa persen nih buat DP-nya Fortuner? DP-nya ini kita minimal 25% bisa, 20% juga bisa. Minimal 20% iya. Ya? Jangka waktu? 5 tahun bisa, 8 tahun juga bisa. Fleksibel ya? Nanti tinggal WA aja. Nanti via buatin simulasinya. Siap, bunga 0% juga bisa ya? Bisa banget. Nah itu teman-teman, yang teman-teman misalkan budgetnya udah hampir 600 juta nih, pengen yang beli 2800 cc, misalkan punya 500 juta, udah cash bertahap bunga 0% aja. Boleh. Ya. Itu tanpa bunga, teman-teman. 6 bulan bisa? Bisa. 6 bulan sampai 1 tahun ya. Betul. Siap. Tapi yang VRZ barang ready? Ready dong. Yang 24 ready? Ready. Nah, itu. Kalau teman-teman mau yang lebih irit, bisa alternatifnya ke yang 2400 cc ya. Iya. Siap. Nah, mobil keluarga ada bensin, ada diesel juga. Sebenarnya ya, kalau saya pribadi, untuk soal kenyamanan, Innova Reborn udah juara, teman-teman. Innova Reborn. Nah, ini saking banyaknya minatnya, mungkin ada yang juga ya? Iya. Nah, untuk varian diesel. Yang dieselnya? Wah, karena itu mobilnya irit, tenaganya enak, iya. Mobilnya nyaman ya? Bener banget. Nah, kita mulai dari tipenya dulu yang dijual, tipe apa aja sih Innova Reborn itu? Untuk Innova, kita ada tipe G, tipe V, sama Venturer. Venturer. Betul. Masing-masing ada mesin bensin dan diesel ya? Iya. Bensinnya di 2000 cc, iya. Dieselnya di 2400. Udah ada turbonya ya. Benar. Oke, yang ready nih, yang ready-nya. Ready. Kita ada G manual bensin. Oke. Okay. G matic bensin juga ada. Siap. Sama untuk varian dieselnya via ada stok G manual diesel. G manual diesel. Betul. Siap. Nah, itu barang yang ready-nya, teman-teman. Iya. Jadi untuk barang yang ready, cepet-cepetan aja teman-teman, ngasih tanda jadi langsung aja proses ya. Betul. Baik itu belinya cash dan kredit bisa ya. Bisa. Siap.
Siap. Nah, kalau teman-teman barang yang non ready bisa pesan di sini? Bisa. Kurang lebih estimasinya berapa lama nih buat Innova? Kalau untuk Innova 1 bulan aja. Oh, 1 bulan ya? Iya. Oke, tapi emang habis lebaran sih ya. Tapi tenang aja, pasti via prioritasin untuk subscribernya Om Andre kok. Oke, diprioritasin ya? Iya. Siap, bilang dari channel YouTube Om Andre diutamakan. Makanya ketemunya bareng Mbak Via deh. Benar. Biar dikasih harga spesial juga. Bener ya. Benar banget. Siap. Sebenarnya unit Toyota bukan cuma mobil yang kita bahas ini aja. Double cabin juga bisa dipesan di sini. Ada, bisa. Beli apa bareng Mbak Via bisa nggak? Ada dong. Bisa juga sama Mbak Via ya? Bisa. Oke. Yaris juga ada juga ya? Siap. Pokoknya selama mereknya Toyota, ya udah belinya sama Mbak Via aja ya. Nomor telepon dan WA-nya ada di deskripsi, teman-teman. Dan kalau teman-teman beli mobil di Tunas Toyota ini dapat layanan apa aja sih, Mbak? Iya, tenang aja, kayak untuk servis, Via ada layanan Toyota Home Service. Home Service? Iya, tinggal WA atau telepon Via, nanti orang bengkel datang ke rumah. Enak tuh. Jadi teman-teman enggak usah buang-buang waktu ngantri nunggu mobil, teknisinya langsung datang ke rumah ya, teman-teman. Benar, semuanya benar bisa dikerjakan, ganti oli segala macam, aman ya? Iya, aman. Oke. Nah, mungkin seperti inilah update promo terbaru dari Tunas Toyota Hayamuru. Buat teman-teman semua langsung aja hubungin Mbak Via nih yang pengen tahu promo terbaru dari mobil Toyota ya. Betul. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga mobil impian teman-teman cepat kebelinya di Toyota Tunas Hayamuru bareng Mbak Via. Ya. Terima kasih banyak Mbak Via. Okay, sehat selalu, sukses selalu ya. Banget. Sampai bertemu lagi dan bye-bye. Bye.